Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersama orang-orang yang jujur dalam niatnya, dalam perbuatannya, maupun dalam kata-katanya. Seseorang yang terus-menerus berlaku jujur dalam kehidupan, maka dia akan ditulis di sisi Allah dalam golongan orang-orang yang jujur. Sementara orang yang suka berbohong, hingga akhirnya kebohongan itu menjadi kebiasaan, dia akan tertulis dalam daftar para pembohong. Padahal kejujuran adalah sifat dasar orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayakunul mu'minu jabanan?" Apakah mungkin seorang mukmin itu pengecut? Qala na'am. Ya, mungkin. Ayakunul mu'minu bakhilan? Apakah mungkin seorang mukmin itu bakhil? Kikir, pelit. Qala na'am. Ya, mungkin. Ayakunul mu'minu kadzaban? Apakah mungkin seorang mukmin itu pendusta? Qala la. Tidak. Tidak mungkin seorang mukmin itu pendusta. Kejujuran kata itu sangat penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah kejujuran hati. Ketika kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kita sesuai dengan kejujuran yang tertanam di hati kita walaupun tidak sempat kita ucapkan. Salah seorang sahabat, seorang mujahid dan pejuang, Abdullah bin Thabit, akhirnya beliau meninggal di atas ranjangnya. Putrinya bersedih sebab Abdullah bin Thabit sudah menyiapkan seluruh perlengkapan untuk terjun berjuang ke medan perang bersama Rasulullah, tapi akhirnya dia mati di atas ranjangnya. Namun apa komentar Rasulullah? Innallaha awqa'a ajrahu ala qadri niyatihi. Sesungguhnya Allah telah memberi dia pahala sesuai dengan niatnya. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, "Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin ballaghallahu manazilash syuhada wa in mata 'ala firasyih." Siapa yang jujur dengan sungguh-sungguh meminta syahid di jalan Allah, maka Allah akan mencapaikan dia ke derajat itu walaupun dia mati di atas ranjangnya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan." Ada seseorang yang Allah beri dia ilmu, tetapi Allah tidak beri dia harta. Fahuwa shadiqun niyyah, dia jujur dalam niatnya. Yaqul, lalu dia berkata, "Lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin." Seandainya aku punya harta, maka aku akan melakukan seperti orang kaya itu lakukan. Dengan harta itu dia bertakwa kepada Allah, dia menyambung tali silaturahim, dia menegakkan kebenaran. Orang lain yang punya harta melakukan seperti itu, sementara dia hanya berbekal niat dan kejujuran di dalam hatinya. Apa kata Rasulullah? Fa'ajruhuma sawa. Pahala keduanya sama, antara orang yang beramal dengan sungguh-sungguh dan orang yang memiliki niat yang sungguh-sungguh. Tentang perjalanan hati ini, tentang kejujuran ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Inna bil madinati." Sesungguhnya di kota Madinah, aqwaman,
ada suatu kaum, masirtum masiran, tidaklah kalian melewati sebuah jalan, wala anfaqtum min nafaqah, tidaklah kalian menafkahkan sesuatu di jalan Allah, wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian melewati sebuah lembah, illa kanu ma'akum fihi wa hum bil Madinah, kecuali mereka ikut mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala walaupun mereka tertinggal di kota Madinah. Habasahumul uzur, mereka tidak berangkat karena mereka ada uzur untuk tidak berangkat, tetapi hati mereka jujur benar-benar karena Allah bahwa mereka ingin berangkat berjihad di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, puasa mengajarkan kita kejujuran. Puasa mengajarkan kita kebenaran. Puasa mengajarkan kita, mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur. Dalam niat kita, dalam perbuatan kita, dalam kata-kata kita. Maka jagalah kebiasaan yang telah terbentuk dengan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan sesungguhnya bulan Ramadan ini ingin mencetak kita menjadi mukmin yang benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berbakti kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu almusta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.